Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan music serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terkeren ya. Apa saja yang positif bakal kita reaksi ya guys ya. Jadi mungkin kali ini Pakci kita bakal melihat apa? Okay, untuk hari ini kita bakal melihat kepada, tahukah kamu 5 bandara terbaik di Asia Tenggara 2022, dan Indonesia mempunyai 2 bandara terbaik di antara kelima-lima itu. Nah guys, ini daripada pengusian Arsi Rusa, daripada YouTube-nya Arsi Rusa. Yes, jadi guys, ini harusnya nggak pernah ambil tahu dan juga nggak tahu ya guys ya. Jadi kita bakal lihat dalam 3, 2, 1 and go. Atrex, perusahaan riset dan konsultan industri transportasi udara yang berbasis di London, Inggris, kembali melakukan riset mengenai daftar bandar udara atau bandara terbaik dunia, termasuk bandara terbaik di Asia Tenggara. Setiap tahunnya, Skytrax melakukan survei dan memberikan penghargaan di bidang penerbangan. Skytrax melakukan survei di lebih dari 500 bandara di seluruh negara untuk menghasilkan 100 bandara terbaik di dunia. Penilaian tersebut mengacu kepada beberapa indikator, di antaranya transportasi publik, keamanan, pelayanan imigrasi, kedatangan penumpang, keberangkatan penumpang, layanan pendukung antar terminal, terminal comfort, fasilitas terminal, fasilitas belanja, dan keberadaan restoran, kafe, dan bar. Berdasarkan indikator penilaian Skytrax, Bandara Utama Singapura, Changi Airport, menjadi yang terbaik di Asia Tenggara sekaligus menempati peringkat global. Sementara dua bandara di Indonesia, Soekarno-Hatta International Airport dan I Gusti Ngurah Rai International Airport, menempati peringkat 2 dan 5. Lalu, bandara apa sajakah yang masuk ke dalam 5 besar bandara terbaik di Asia Tenggara? Apa guys? Pertama, Changi Airport, Singapura. Menyuguhkan teknologi modern, punya sederet fasilitas yang menarik dan memanjakan penumpang, mudah diakses, adalah sedikit contoh penggambaran Changi International Airport di Singapura. Penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, yang memang sangat penumpang akan disuguhi Taman Bunga Matahari dan Taman Anggrek, bermain Xbox 360 dan PlayStation di Terminal 2, nonton bioskop gratis di Terminal 2 dan 3, dan masih banyak lagi. Nonton bioskop gratis? Siapa yang gak betah berlama-lamaan di bandara satu ini kalau fasilitasnya aja kayak gini? Apalagi gratis. Benar ini. Maka tak heran rasanya bila bandara dengan 4 terminal ini menempati posisi pertama sebagai bandara terbaik di Asia Tenggara. Tak hanya tahun ini saja, rupanya Changi mampu mempertahankan peringkat ini selama 7 tahun berturut-turut. Bahkan pada tahun 2020, Changi Airport berhasil memuncaki klasemen bandara terbaik di seluruh dunia, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021. Peringkat kedua diisi Bandara Utama Indonesia, Soekarno-Hatta International Airport, bandara yang terletak di Tangerang, Banten. Ini menempati posisi kedua di Asia Tenggara dan 34 dunia sebagai terbaik. Dikelola oleh PT Angkasa Pura II, bandara yang sudah memiliki 3 terminal ini dilengkapi beragam sarana dan fasilitas seperti pemilihan pesawat dari GMV Aero Asia, pusat belanja, hotel, restoran, dan masih banyak lagi.
sebagai salah satu bandara yang memiliki penerbangan yang padat dan sibuk. Bandara ini dilengkapi dengan runway sepanjang 3.660 meter. Bandara ini menjadi bandara pertama yang memiliki 3 landasan sekaligus di Indonesia. Oh, 3 landasan ya? 2 landasan terdahulu memiliki panjang 3.660 meter. Sementara landasan ketiga yang baru diresmikan pada 2020 memiliki panjang 3.000 meter. Dilansir dari laman OIG.com, laporan berjudul Flight Data Report per September 2022 menunjukkan bahwa Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng menjadi bandara tersibuk di Asia Tenggara. Tapi sebenarnya kita dapat juga merasakan Terminal 3 ya. Iya, sudah. Waktu ke Jakarta memang luar biasa ya, dan memang ramai banget. Terlalu panjang ya. Iya benar. Sampai ada satu ketika itu kita hampir-hampir ketinggalan pesawat, guys. Iya benar-benar. Kalau enggak kita enggak kembali ke Malaysia itu, guys. Iya, gitu. Waduh. Kita berlari jauh gitu ya. Waduh. Mencabar ya. Iya benar-benar. Kita lanjut lagi. Pemesanan sebesar 2.968.851 juta kursi. Posisi ketiga ada Kuala Lumpur International Airport atau KLIA yang berada di peringkat 55 dunia dan 3 di Asia Tenggara. Posisi ini meningkat dari peringkat 63 global dan 4 Asia Tenggara pada tahun 2020 lalu. Desain dari Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur ini dihasilkan oleh seorang arsitek asal Jepang, Kisho Kurokawa. Lokasi yang dibangun terminal dirancang dengan menggunakan pemikiran bandar udara di tengah hutan. Hutan di dalam bandara, yang dikelilingi oleh pohon-pohon penghijauan. Yeah. Pemikiran ini dilakukan dengan kerjasama dari Institut Penelitian Hutan Malaysia. Semuanya hutan hujan ditransplantasikan dari hutan dan ditaruh di tengah-tengah yang dibangun satelit bandara ini. Lokasi bandara ini terletak di Sepang, negara bagian Selangor sekitar 45 km selatan pusat kota Kuala Lumpur. Dibuka pada 27 Juni 1998. KLIA terus berkembang menjadi salah satu bandara tersibuk di dunia. KLIA memiliki banyak terminal, dan terminal barunya adalah KLIA Terminal 2, yang pembangunannya menghabiskan biaya hingga 4 miliar ringgit. KLIA pernah menjadi bandara pertama di dunia yang menerima sertifikat Green Globe 21 pada 2004 lalu, serta 3 kali terpilih sebagai World the Best Airport atau 15-25 juta penumpang per tahun dalam penghargaan AITRA 2005, ACSQ 2006, dan 2007. Peringkat keempat diisi oleh Bandara Internasional Suvarnabhumi, Thailand. Suvarnabhumi merupakan gerbang utama turis-turis asing sekaligus menjadi bandara tersibuk di negeri Gajah Putih. Bandara yang dibuka 28 September 2006 ini merupakan bandara modern yang ada di kawasan Asia. Bandara ini mempunyai menara kontrol dengan tinggi 132,2 meter, menjadikannya sebagai bandara dengan menara kontrol tertinggi di dunia. Luas terminal bandara 563.000 meter persegi, menjadikannya sebagai bandara yang mempunyai luas terminal tunggal kedua di dunia di bawah Bandara Internasional Hong Kong. Suvarnabhumi saat ini mempunyai 2 runway existing dan runway ketiga dalam proses pembangunan dari 4 runway yang ada pada master plan. Bandara ini mampu menampung 60-70 juta penumpang per tahun. Tim arsitek dari Thailand, DBALP, memenangkan kompetisi untuk merancang desain terminal baru Bandara Suvarnabhumi. Nantinya, bandara ini akan dilengkapi dengan hutan dan air terjun di dalamnya. Di dalam terminal baru ini nantinya terdapat 2 struktur modular, yang masing-masing berukuran 36x36 meter dan 18x18 meter. Didukung kolom kayu khas yang muncul bak pohon raksasa, luas area ini mencapai 348.000 meter persegi. Luas banget nih. Sementara itu, hutan di dalam ruangan yang terbentang di area seluas 16.132 meter persegi
dirancang sebagai pertunjukan langsung bagi pengunjung untuk dapat mewarisi sistem ekologi tropis alami. Untuk mewujudkan proyek tersebut, DBALP akan bekerja sama dengan Nikian Seki, EMS Consultants, MHPM, MSI, dan konsorsium ESG The Airport of Thailand atau IOT atau Dewan Bandara Thailand telah menyetujui proposal ini dan kini tender tengah disusun. Luar biasa. Peringkat kelima diisi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Bandara ini merupakan pintu gerbang utama Bali yang merupakan destinasi favorit wisatawan baik domestik maupun internasional. Sehingga menjadikan bandara ini menjadi bandara tersibuk ketiga di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda. Bandara I Gusti Ngurah Rai pernah menyabet penghargaan bandara terbaik ketiga di dunia untuk kategori bandara berkapasitas 15-25 juta penumpang per tahun versi Survey Airport Service Quality ESQ yang dilakukan oleh Airport Council International atau ACI. Letak Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berbatasan langsung dengan laut membuat sensasi jika mendarat di Bandara Ngurah Rai bagai mendarat di laut. Jika kita menengok kembali pada peta, Bandara Ngurah Rai ini berada di ujung selatan Bali, terletak tak jauh dari Pantai Kuta. Anda bisa melihat panorama laut yang indah dari atas awan. Hal lain yang menarik dari bandara ini adalah letak landasan pacu atau runway yang terletak berbatasan langsung dengan laut. Anda akan merasakan sensasi unik ketika landing dari pesawat. Wah, seperti yakni rasa di laut. Ya. Mendarat di laut langsung. Iya, betul. Bagaimana? Ini ya pengalaman. Tak sabar untuk segera booking tiket dan landing di Ngurah Rai, bukan? Ciri menonjol dari Bali yakni adat istiadatnya yang masih kental ada di setiap sudutnya. Begitu pula halnya dengan konsep arsitektur yang ada di bandara ini. Pertama kali mendarat dari pesawat, Anda langsung disambut dengan suasana kental Bali. Mulai dari dapat arsitektur berupa relief Bali itu sendiri hingga lantunan gamelan khas Bali. Tak hanya itu, Anda juga akan menemukan arsitektur bandara yang futuristik dan megah. Satu lagi prestasi Bandara Udara Ngurah Rai. Bandara ini masuk dalam jajaran bandara yang memiliki koneksi internet tercepat di dunia. Bahkan koneksi internet yang ditawarkan di bandara ini kecepatannya melebihi apa yang ada di Bandara Frankfurt, Jerman. Bandara I Gusti Ngurah Rai menempati posisi ke-6 dengan koneksi internet tercepat di dunia, yakni dengan kecepatan mencapai 16,01 megabits per second. Siapa nih pencinta wifi gratisan? Sini ngumpul. Itulah deretan 5 bandara terbaik di Asia Tenggara dengan keunikannya masing-masing. Terima kasih yang sudah menonton. Mantap. Terima kasih buat Arsi Rusa atas perkongsian dengan 5 bandara tadi dengan penuh spesifikasi dan juga detail berkenan dengan arsitekturnya, apa sebab-sebab dibinanya juga dengan proposal yang paling terbaru. Yang pasti Asia Tenggara ini ya, antara semua yang 5-5 2 daripada Indonesia. Ya, 2 guys masuk. Juga Jakarta. Mantap. Tapi benar juga kalau kita pikir secara logis ya. Memang kalau di Bali itu memang pesat banget ya kalau kita lihat ya bandaranya. Penuh dengan arsitektur yang sebelum ini kamu kongsikan juga. Ketika kamu pergi ke Bali itu memang sangat membuatkan aku iri banget ya. Lihat bandaranya aja itu membuatkan aku. Masya Allah, kenapa aku nggak ikut sekali ya gitu? Nggak apa, Insya Allah ada rezekinya nanti kita akan pergi bareng, ke ya. Situ sampai ke Lombok juga dan tempat-tempat yang lain juga. Banyak ya guys, pastinya sebenarnya bandara di Indonesia banyak sekali guys. Ya. Kalau kalian sebagai seorang Indonesia ya, di mana sebenarnya bandara yang terbaik bagi kalian ya? Mungkin ya Jakarta, Bali, mungkin tempat kalian ya. Bisa kita lihat nanti, mungkin kita akan lihat satu persatu bandara yang ada di Indonesia. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini ya, Mas ya. Ya, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi seorang video untuk direaksi, just comment dan beri tag dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.